Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PowerPoint dadakan. Dadakan tapi keren. Langkah pertama kita buka dulu Google Chrome. Klik. Di sini kita ketik webpick.com. Enter. Webpick.com ya, jangan sampai salah. Terus di sini kita disuruh login. Ini accept all cookies, setuju aja. Lalu kita klik login. Kita klik login, kita mau pakai akun yang mana? Google aja. Continue with Google, klik. Nah, misalnya kita menggunakan ini. Kita sudah login, lalu kita suruh pilih personal use saja. Personal use, lalu kita klik new project. New project. Selanjutnya kita pilih general presentasi 16 banding 9. Kita klik let's go. Di sini kita pilih, ini kita skip dulu ya. Kita pilih tools. Nah, yang kita pilih itu ini. AI presentation. AI presentation, klik. Lalu kita klik try it. Nah, topiknya apa? Coba aja dulu, misalnya manfaat sarapan pagi. Ini bebas ya, ini tergantung kebutuhan kita, topik yang apa aja bebas. Misalnya manfaat lari pagi, manfaat sarapan pagi, atau mengapa kita perlu belajar TIK. Kemudian tune-nya pilih aja, pilih salah satu, misalnya casual. Kemudian berapa halaman bisa kita pilih 10. Bahasanya, bahasa Indonesianya nggak ada, tapi bahasa Jawa ada. Kita pilih auto aja udah. Kita pilih auto. Stylenya biarkan saja default atau mau pilih yang lain juga boleh. Lalu kita klik generate AI presentation. Klik di sini. Kita klik generate presentation. Di dalam waktu singkat, PowerPoint kita akan dikerjakan oleh webpick.com. Sedang dikerjakan. Manfaat sarapan pagi. Sedang dikerjakan, jadi ada judulnya, ada gambarnya. Gambar ini nanti bisa kita ganti dengan gambar kita
sedang pegang mangkok bubur atau apa gitu. Nah, ini warnanya masih standar, bisa kita rubah di sini. Mau pakai warna apa? Misalnya begini atau bagaimana? Ya, silakan saja diganti warnanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini udah 10 halaman ya, tergantung kita mintain tadi. Kita tadi minta 10, dia akan buatkan 10. Kalau kita minta 8, dia akan buatkan 8. Kemudian, kita bisa mendownloadnya. Kalau warna solid, warna rata. Kalau gradien, warnanya gradasi. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau gradien, warnanya gradasi. Kalau solid, warna rata. Kemudian kita bisa unduh di sini. Klik unduh. Pilihannya PNG, JPEG, dan PDF. Tidak ada pilihan PowerPoint. Nah, kita unduhnya PDF. Nanti kita convert menjadi PowerPoint. Klik download. Ini sudah ada. Lihat dulu dalam bentuk PDF-nya, manfaat sarapan pagi. Ya, dalam waktu singkat, kita sudah punya presentasi dadakan. Jadi jangan khawatir sekarang, kalau ada presentasi, minta tolong saja sama webpick.com. Nah, nanti bisa kita ubah nih dari PDF ke PowerPoint. Misalnya kita ketik di sini PDF to PowerPoint online. Convert PDF to PowerPoint, klik di sini. Lalu select file. Kita cari di download. Manfaat sarapan pagi, klik open. Lalu kita klik convert to PPTX, klik. Convert PDF to PowerPoint. Lalu kita klik download PowerPoint. Yang ini ya. Sedang diunduh. Kita klik slideshow. Selamat mencoba.